Oke guys, ketemu lagi dengan Gamer Tenan. Saat ini kita di status soccer dan ternyata sepertinya saya lupa untuk record yang status soccer. Oke, kita lihat langsung di line up-nya. Line up seperti ini. Artefak saya biasanya seperti ini. Oke. Terus kita ambil buff seperti ini, ambil 312 tergantung level kalian juga. Kita langsung, oh kita coba dulu ya, bentar, kita lihat berapa nih, 152. Ini percobaan pertama sudah berhasil sebesar itu, dan kita coba lagi. Ini saya auto, jadi hoki-hokian. Tapi formasi seperti ini lebih bagus daripada line up formasi sebelumnya. Yang pakai Clara kan posisinya beda. Kita bantu Angela untuk ulti biar lebih cepat. Maksudnya bertahan, waduh. Wah, ini kacau. Oke, kita lihat langsung di replaynya aja. Jadi terjadi seperti itu, kadang susah, kadang pas hoki langsung bisa. Ini saya auto, formasi tetap sama. Tidak ada trik yang harus dilakukan, kayak Mia harus hoki di detik berapa, menit berapa, pun tidak ada. Jadi ini langsung aja auto. Nah, ini kayaknya juga hoki-hokian apa critical juga mempengaruhi. Sama Mia mati di awal, kayak tadi percobaan pertama tadi. Nah ini langsung kenceng guys. Mati di kepinanan, yang penting ada DP depan. Jangan putus asa kalau udah mati 2-3 tuh, masih nana, masih bisa hidupin, tetap coba dulu. Ini awalnya saya udah wah kayaknya enggak kuat nih, tapi ternyata ini dihidupin masih kuat ya. Nah, tapi dapatnya 150-an, lumayan lebih tinggi daripada pakai Clara. Dan wajib Hero Fang harus dibuild, kalau bisa di Nexus lah ya, kalau kalian memang player GBR. Ini buat arena juga bisa, harusnya di Honor Arena dan di camp itu sangat membantu. Kita ambil saja 5156, berapa nih enggak, 47, lumayan lah ya, 20 peringkat 20. Nah ini Enjo, ini kalah level Enjo, ngeri gila. Oke, saya kira sampai di sini untuk tip lawan status soccer. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you next video.